apakah memang kita harus pakai oximeter atau mungkin sekarang banyak yang smartwatch. Jadi kan kalau oximeter itu kan seperti ini ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, dia itu kan ditaruhnya di jari, ini ya. Nah, kalau smartwatch itu kan ditaruhnya di sini, di tangan, gitu ya. Kalau yang apa yang smartwatch biasanya di, di, tangan. Nah, memang akurasinya itu semakin tipis permukaannya, dia makin mudah untuk mendeteksi dan lebih akurat. Jadi memang kalau di sini dia akan lebih akurat karena kuku ini kan eh, Si permukaan uh, aliran darahnya itu lebih kelihatan gitu di sini, jadi memang lebih disarankan untuk oximeter supaya si pus oximetry ini gitu. Tapi kalau misalnya memang ini kan lumayan harganya, ada yang ada yang ada yang memang ada ada yang mahal juga gitu ya. Nah kalau misalnya uh, kita nggak mau pakai ini ya, berarti patokannya adalah cuma di sesak nafas. Kalau misalnya memang sesak nafas ya harus segera ke rumah sakit gitu karena manifestasi bukti objektif dari sesak nafas adalah desaturasi atau saturasi oksigennya turun gitu. Jadi untuk smartwatch ya boleh aja, tapi kalau e, lebih akurat sih memang dari e, sini gitu, dari oksimeter. Gitu.